Namanya di bidang apa? Kopi Panas Foundation. Kita sekarang lagi bergerak di bidang ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, atau orang gila lah yang orang tahu ya, yang ada di jalanan segala macam. Kapan sih mulai kapan? Untuk peduli terhadap orang dengan gangguan jiwa. Sekarang ada yang tahu nggak orang pernah nyumbang? Misalnya nyumbang deh, kita nyumbang kemana? Panti Asuhan, Panti Jompo gitu. Pernah denger nggak satu aja orang yang nyumbang ke Panti ODGJ? Nggak pernah. Nah, di situ makanya mereka tuh dapat bantuan dari pemerintah juga kurang. Orang nggak ada yang tahu mau nyumbang ke situ. Sementara satu panti tuh bisa 400 orang ada di dalam situ. Gimana cara yang ngasih makan 400 orang kali pagi, siang, malam gitu. Dan juga yang punya panti tuh ada yang supir andong pekerjaannya, ada yang apa, gimana caranya menghidupi sebanyak itu gitu sih. Dan juga kalau misalnya kita ngelihat ada orang gila di jalan gitu, gimana cara bantuinnya? Coba dikasih uang, enggak juga, enggak itu solusinya gitu. Mau di, kalau misalnya ada anak terlantar bisa kita ambil, bisa disekolahin, ada orang tua asuh gitu kan. Tapi kalau ODGJ tuh gimana mau bantunya gitu. Di situ ya udah terus berpikir ini, karena sempat lihat ada ODGJ pinggir jalan lagi naik mobil, terus kayak ya aku ngegas maju aja dong, mau gimana cara bantuinnya, bingung kan. Nah di situ tuh kayak kok ada orang yang butuh bantuan tapi gue lewat maju aja terus ya? Nih gitu, itu kepikiran terus gimana cara bantuinnya gitu. Sementara dinsos, apakah iya taruh di dinsos, apakah iya, pas soal lebih jauh ternyata banyak sekali panti-panti ODGJ yang emang gak kepegang gitu. Jadi saya mulai dari sistem ini, mereka bisa makan dengan layak, punya tempat tinggal yang layak, dan juga untuk akses pengobatan yang lebih layak. Sejak apa itu? Udah berapa lama? Udah setahun. Di mana kalau boleh tahu lokasinya? Ada beberapa. Jadi kita tuh nyariin panti-panti ODGJ yang ada gitu. Di Bekasi, ada tiga, Karawang, ada satu, Bangumi, Tasik, ada juga. Oh, bukan mendirikan panti sendiri ya, bukan? Kita kenapa nggak dirin panti sendiri? Karena mereka semua udah banyak yang dirin panti dan itu nggak kepegang. Lebih baik kita bantuin mereka. Karena kan banyak banget orang-orang dalam situ dan mau menggaungkan kalau ayo selain nyumbangnya ke panti asuhan, ada nih panti lain yang bisa disumbang. Artinya support aja ya? Support. Kita bantuin juga kalau misalnya ada panti yang nggak layak, kita bantu untuk bikin gedung fasilitas atau fasilitas yang lebih baik. Ini cara perekrutannya bagaimana? Indonesia atau untuk Sumatera, Pulau Jawa dulu atau seperti apa? Sebisa. Jadi gini, semoga nanti tuh ada tangan-tangan lain yang sebenarnya bisa ngejangkau daerah mereka masing-masing juga gitu. Aku kasih contohnya di daerah sekitarku aja dulu. Di ternyata banyak volunteer-volunteer lain tuh yang ada di, kak di desa kita ada nih, di ini ada nih, di ini ada nih. Oke, kalian jadi cabang-cabang di sana juga ya gitu untuk bantu. Bantuannya sudah kita kasih langsung dengan ODGJ-nya. Pasti dong, kita kan selalu ke pantai. Karena kalau mau bantu orang gila kan takut kan tadi tempelin tarjeta atau biarkan di mana sih ya? Justru itu aku tuh setiap kali selalu datang ke panti untuk buktiin kalau mereka tuh baik-baik aja, bisa diajak interaksi bareng, kita bisa nyanyi-nyanyi bareng gitu. Jadi stigma-stigma itu juga yang mau aku patahin. Nah tadi cara ngebantunya, pasti kan mereka butuh standar lah, butuh sembako. Sembako itu pasti kita kasih. Terus juga kalau misalnya ada siapapun yang mau ikut ke panti, ikut aja gitu. Interaksi bareng apa segala macam. Pulang dari panti pasti mereka tuh langsung stigma putus sendiri dan abis itu mereka akan nyebarin informasi ke tempat lain kalau oh ternyata mereka nggak apa-apa kok, mungkin ngobrol sedikit nggak nyambung lah ya karena memang realita mereka dan kita beda gitu. Tapi sama-sama manusia, fun banget, ketawa-tawa bareng, nyanyi-nyanyi bareng. Susah nggak sih meyakinkan orang lain tuh yuk bantuin ODGJ, karena kan kadang-kadang aduh ngapain sih orang gila ngurusin diri sendiri aja susah gitu. Benar, di awal memang masih susah, curhat usah bantuin mereka, gue aja kayaknya gila gitu kan, ada orang gitu ya. Sedangkan gila juga nanti. Gimana tuh? Tantangan besar itu kan membawa orang gila itu ke panti itu aja udah bingung kita. Oh enggak, kalau bawa ke panti mereka mau dibawa ke panti. Hanya di panti itu mereka dapat makanan yang layak enggak, dapat tempat tinggal yang layak. Nah, itu yang kita bantu. Takutnya berontak apa itu yang tadi lah itu. Perlawanan frontal di tengah masyarakat itu kan sering sekali kan. Ya karena kita yang ngebully mereka gitu. Kita ngebully mereka, otomatis pasti instingnya mereka untuk nyerang berontak, balik dong. Ya? Masa kita aja deh yang ceritanya waras gitu. Kalau dikerjain masa kita ngomong aja gitu. Ditimpukin kita, oke, silahkan kan. Secara apa gimana meyakinkan orang-orang sekitar?